Bagaimana caranya supaya Karinding bisa dimegahkan lagi lah, diperlihatkan lagi kepada masyarakat bahwa ieu teh musik anu geus moal aya bandingna. Ini adalah musik yang tidak akan ada bandingnya. Keyakinan, kesadaran, dan kesabaran. Apa yang ada di dalam filosofi Karinding sejatinya adalah yang dimiliki masyarakat Sunda pada umumnya. Karinding merupakan alat musik tradisional Jawa Barat yang terbuat dari bambu yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Kesenian Karinding yang dinyatakan hampir punah kini telah digaungkan kembali dan banyak diminati, terutama oleh kalangan muda-mudi. Alat musik ini termasuk dalam bentuk ekspresi seni yang bersifat auditori. Karinding merupakan instrumen jenis lamelofon, sejenis harpa rahang, merekam seni budaya alat musik tradisional Sunda yang cara memainkannya dengan disentil bagian ujung telunjuk sambil ditempel di bibir yang dilestarikan oleh sebuah grup musik tradisional bernama Tulang Bajing. Karinding merupakan salah satu alat yang telah digunakan karuhun, nenek moyang, sejak sebelum ditemukannya alat musik tradisional kacapi. Usia kacapi sendiri sudah mencapai lebih dari 500 tahun yang lalu. Jadi usia alat musik tradisional Karinding sudah lebih tua dari 600 tahun. Mendalami alat musik sederhana namun memiliki filosofi dan sejarah yang panjang dalam pesona Indonesia. Hatur salam ka sadaya, kakaum dangonu moya, ti abdi sapara kanca. Tulang bajing nukatela, tulang bajing nukatela, nyangakeun mah, nyangakeun hiburanana, etang-etang pakawulan wagola. Dapakawulan mupusti seni karuhun, seni Karinding nu urang, seni Karinding nu urang. Sampurasun. Alhamdulillah, sekarang saya lagi benar-benar memainkan salah satu alat. Itu yang saya pegang ini adalah kecapi. Nah, pada dasarnya kecapi ini itu bisa dimainkan sendiri, bisa dimainkan dengan alat musik yang lain. Kebetulan hari ini kami memainkan kecapi ini dibarengi dengan karinding. Kata orang tua saya dulu bahwa karinding itu yaitu salah satu alat yang terbuat dari bambu. Bambu sebilah kemudian diolah sedemikian rupa dan menghasilkan suara seperti ini. Dulu orang tua kami di kampung, jadi kalau memang mau begitu padi ditanam, kemudian padi itu besar, biasanya kan kalau padi sudah
tumbuh, apalagi sudah berbiji, itu yang jadi sasaran adalah hama. Kalau orang Sunda bilang mah hama wareng, hama wareng. Nah, orang tua dulu mengusir hama itu tidak dengan obat, tapi mereka mengusir hama itu menggunakan kerinding. Selesai panen, biasanya kami ada semacam ya syukuran lah. Dan kami juga mengadakan hiburan biasanya pakai karinding. Cuma pada saat hiburan, karindingnya itu tidak tok karinding sendiri. Biasanya orang tua dulu itu ditambah dengan celempung atau kecapi. Karinding kalau dilihat dari filosofi maupun teologi di masyarakat Sunda khususnya, itu adalah sebagai alat yang sangat sekret atau sakral, biasanya dipergunakan untuk berkomunikasi dengan sang pencipta, berkomunikasi dengan alam semesta, dan berkomunikasi dengan diri. Ada beberapa filosofi yang Abah tahu bahwa di dalam karinding itu ada tiga. Jadi ada yakin, sabar, dan sadar. Yakinnya adalah, ini kan alat yang sangat rumit. Bambu yang dibuat dengan sedemikian rupa sangat rumit, terus dimainkan. Yakin nggak kita bisa itu, untuk memainkan itu? Terus, sabarnya, karena harus menghasilkan bunyi seperti ini, aduh, luar biasa sulitnya. Nah, kita di situ belajar untuk bersabar, supaya bunyi yang dikeluarkan itu betul-betul bagus seperti ini. Kemudian sadar, sadarnya, mampu nggak sih sebetulnya kita tuh main itu? Kalau memang nggak mampu, ya jangan dipaksain, kemudian yang nantinya malah jadi luka atau gimana. Nah, tapi ada lagi yang lebih dalamnya, keyakinan di dalam karinding ini adalah karinding ini bisa menghasilkan suara yang cukup luar biasa. Ketika kita memainkan karinding, menurut orang tua saya dulu, itu hati itu betul-betul penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kebetulan di daerah saya ada sedikit pesantren, ya ada pesantren bukan itu. Jadi ketika kita menarik karinding itu, ada tarikan ke dalam dan ada tarikan keluar. Jadi katanya seperti ini, kalau tarikan ke dalam jadi Allah, 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 gitu katanya. Jadi napas itu kan biasanya orang hanya menarik dan mengeluarkan, tapi dia tidak bisa apa sihnya itu kekontrol antara kiri kanan hidung, terus kemudian atau nah jadi antara siklus daripada napas yang dari hidung ke mulut, dari mulut ke hidung, terus kemudian membelah napas itu seperti begini. Kalau ketukan itu sebenarnya yang paling mudah untuk berlatih karinding khususnya adalah kita melihat punya telunjuk dari kiri, kita ketuk dengan tangan kanan, telunjuk kanan. Ini sebenarnya untuk mempermudah kita merasakan getaran atau ketukan, sehingga pada saat kita tahu ketukan, oh ternyata udah tepat nih. Bahkan merempun kita udah nggak ada, atau sambil apa sih itu tiduran kayaknya bisa. Nah berarti ini kan kita urusannya dengan rasa dan meruang gitu antara tubuh kita dengan rasa kita. Terus kemudian kita melihat, nah cara menggunakan. Ini disebutnya bilah karinding. Di sini ada apa sini itu pamager atau tempat untuk memegang karinding, biasanya disimbolkan oleh kujang. Terus kemudian di sini ada tunggul, terus di sini ada cacat ucing yang di tengahnya bisa kita lihat cacat ucing itu. Cacat ucing itu adalah lidah bambu yang semuanya jadi satu kesatuan dalam bilah. Yang memainkan karinding pada umumnya adalah anak-anak
Tapi tentunya berbeda jenis karindingnya. Terus ada juga orang muda atau orang sepuh yang biasanya tingkatan permainannya itu bisa dibedakan dari satu, kalau anak-anak itu adalah permainan anak-anak yang lebih banyak keriangan, tentunya permainannya lebih mudah dan dengan nada yang simpel atau tidak terlalu rumit. Kalau anak-anak remaja biasanya cenderung kepada kamonesan atau biasanya berhubungan dengan ada satu pemuda yang ingin terhadap ingin mengungkapkan perasaannya terhadap salah satu wanita, akhirnya dia memainkan kamonesan itu sehingga si pemudi atau sang wanoja wanita tersebut merasa tertarik dengan permainan, akhirnya lebih pada sesuatu yang menunjukkan ini gue gitu. Kalau yang ketiga adalah permainan para sepuh, yang jelas ini adalah permainan karinding yang memang sudah tahapannya ke dalam lebih meditatif. Terus kemudian ada unsur-unsur doa, mantra, bunga, rupa. Dan di dalamnya adalah yang melahirkan kesadaran atas hidup itu sendiri. Nah ini mungkin kita tadi ada yang dari karinding anak-anak mungkin ya. Ini sebenarnya kalau bisa kita pelajari, ini kombinasi antara karinding dengan rinding. Kira-kira begini ya. Biasanya dipergunakan oleh anak-anak dalam permainan. Terus kemudian kalau ini yang biasa kita gunakan dalam pertunjukan, dia cenderung reang ya, anak muda tadi ya. Nah ini biasanya di dalam pertunjukan lebih cenderung lebih apa sih ini tuh crash ya, crash atau lebih garing lah. Biasanya cenderung untuk permainan atau pentas gitu. Terus yang satu lagi, ya biasanya ini cenderung untuk upacara. Dia lebih low, lebih kepada rasa ya. Kira-kira nafas kita juga lebih bisa menghayati. Kalau dalam permainannya, karinding itu ada 1, 2, 3, 4. Mungkin kalau kita lihat ini tonggeretnya aja dulu. Nah, itu disebut polanya tonggeret. Terus tutunggulan, kalau yang kedua itu tutunggulan, itu sebenarnya kalau tonggeret tadi, kita lebih menghayati bunyi-bunyian semesta, bunyi-bunyian alam. Terus kemudian kalau tutunggulan ini sebenarnya lebih ke apa ya? Sebelum tutunggulan ada, sorry, itu namanya rereogan. Rereogan itu adalah bahwa pada saat kita hidup itu harus mengenal rasa. Di dalamnya salah satunya adalah bahagia, kabunga, sedih, emosi, tapi nggak boleh baperan. Kira-kira gitu. Kalau ini tutunggulan.
Nah, itu tunggulan. Terus kemudian kita rereogan, ini tunggulan. Kalau tunggulan itu lebih kita mengingat dari mana kita berasal, kemana kita akan kembali. Jadi jangan poho karena purwadaksi. Jangan lupa sama jati diri. Tunggulan Mapak Raja. Nah, Mapak Raja itu sebenarnya lebih riang. Kalau saya lebih sepakat memakai yang ini. Karena kalau yang tadi untuk upacara dipakai Mapak Raja, takutnya patah. Karena memang low dia, oke? Okay? Karinding ini adalah bambu yang memang sudah diproses oleh alam. Misalkan seperti kita pernah jalan-jalan ke desa kampung-kampung kabupaten gitu, perbatasan, akhirnya ada rumah yang dirubuhkan, kita nggak sengaja memilah-milah reng atau kayu atau bambu yang sudah tua karena rumahnya pengen diganti pakai rumah gedong, akhirnya kita cari reng tersebut. Nah, sebenarnya itu yang lebih jitu gitu, karena bahkan yang biasanya kalah adalah peso rautnya. Terus kemudian yang udah jelas itu bambu pasti dibikinnya tidak sembarangan, karena direndam dulu, proses pengambilannya, pemotongan, penebangannya pagi, siang, sore, malam, penanggalannya, terus kemudian bulan apa diambil, sehingga pada saat pembuatannya pun memang lebih cepat pembuatan, tapi proses bambunya itu yang sudah 50 tahun, 60 tahun. Tapi jika kita mengambil bambu dari mulai kita menebang sampai jadi, itu paling memungkinkan di tahun ketiga sepertinya bisa berbunyi seperti ini. Karena kadang kita tidak telaten juga untuk memilah bambu, bahwa bambu ini muda atau tua. Karena pada saat ketika kita proses biasanya berhubungan dengan cuaca. Posisi ini ada yang kita tadi, ada yang kita menemukan bahan baku sudah tahunan, terus kemudian bisa langsung dibuat. Terus kemudian yang kedua, ketika bahan baku itu, kita tebang sendiri, itu melalui proses. Yang jelas dari awal kita sudah memotong bambu sekitar sejengkal. Kalau dasarnya begitu, kira-kira segini. Sejengkal, terus kemudian kita dipotong bilahnya itu memang dia seperti ini. Jadi tinggal posisinya kita menemukan bentuk yang dasar dari karinding. Jadi seperti kalau bahasanya orang sedang istirahat, sedang tidur gitu. Nah, yang terberat adalah dari karinding adalah proses atau pola pemotongan cecet ucing ini yang tadi di tengah tuh. Yang tadi di tengah ini. Nah, itu posisinya di sebelah sini. Jadi kalau ini tidak betul-betul konsentrasi dan serius, ini cenderung tidak akan mendapatkan karinding atau hasil yang sempurna. Karena pada saat ketika kita memotong itu, biasanya urusannya dengan konsentrasi dan sangat betul-betul napas. Karena sekali trek itu bisa tembus sampai sini, ke sini bisa patah semua. Jadi kira-kira memang untuk pembuatan, prosesnya
lebih baik kita berhubungan dengan misalkan dari satu kotak, terus kemudian kita taruh dulu, terus kemudian baru kita raut lagi. Kita raut lagi bagian awalnya, misalkan pembentukan ini. Terus kemudian kita taruh lagi di atas parasene. Ketika semakin hari ini semakin hitam, bisa kita lihat nanti karakternya ada di sini nih. Nah, harupat atau urat-urat dari bambu ini semuanya sudah menitik hitam. Nah, baru kemudian kita membuat bagian kedua, yaitu cacat ucing. Yang terakhir adalah bagian pamageh atau pegangan dari karinding ini. Nah, sebenarnya ini yang membuat kita lebih mempunyai filosofi, keyakinan, kesadaran, dan kesabaran. Permainan karinding sendiri, karena kita sekarang mengalami perubahan zaman, kalau orang Sunda harus bisa ngindung ka waktu, ni bapak ka zaman. Karinding tidak ini, tetap akan mengikuti perkembangan zaman. Jadi untuk sekarang permainan karinding itu bisa dengan musik rock, jazz, bila perlu dangdut sekalipun, atau musik-musik seperti terbang, kemudian jaipong. Mereka selalu bisa menyesuaikan. Dan memang indah. Kalau kita mendengar suara karinding itu, apapun dalam bentuk musik, apapun ketika karinding masuk, hati kita itu tetap akan sesuatu. Ini sangat luar biasa. Jadi artinya mungkin perkembangan dari zaman ke zaman, dan karinding tetap bisa menyesuaikan diri. Artinya fleksibel lah untuk ini. Nah, kebetulan Tulang Bajing sendiri, kami menggarap setiap garapan dengan tim kami, kami tidak lepas dari karinding dalam bentuk apapun, dari musikalisasi puisi atau lagu-lagu yang karya-karya. Kebetulan ada anak saya nanti, Kang Madun, itu mencipta beberapa karya, selalu tidak lepas dari karinding, karena basic kita dari karinding ya. Kayaknya kalau garapan apapun nggak pakai karinding, waduh, kayak kehilangan banget gitu, mana ya gitu. Dan dari karinding inilah, alhamdulillah, pihak Tulang Bajing sendiri, kami telah menghasilkan, membuat, bikin karya-karya yang telah kami pertontonkan kepada masyarakat menjadi seni pertunjukan. Bukan hanya menjadi tugas grup musik Tulang Bajing saja. Bukan hanya menjadi tugas Kementerian Kebudayaan, Wali Kota, atau Gubernur. Tetapi ini tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia yang harus bersama-sama melestarikan, mulai mensejahterakan kehidupan seni tradisi, tata peradaban, kebudayaan, dan yang terakhir adalah bagaimana seni tradisi ini ada di dalam satu lingkaran utama, yakni pendidikan yang tidak hanya bermuatan lokal, namun pendidikan yang bersinergi dengan tradisi adat kebudayaan, sehingga kita menyadari bahwa tradisi adalah sebagai inspirasi. Tradisi sebagai investasi yang sepatutnya kita lestarikan. Jangan pernah putus asa dan jangan menyerah oleh gelombang zaman.